Selamat siang, Ibu Madeline. Selamat siang, Yang. Selamat siang. Kita tidak usah menunggu orang lain ya. Oke. Bisa kita mulai saja. Baik, Yang. Caranya karena toh yang lain nanti juga akan kita rekam ya. Baik, Yang. Yang jelas tentunya mereka-mereka yang masuk pertama kali akan bisa mengetahui ya review atau ulasan dari pasar sesi pertama yang dimulai jam 9 tadi sampai jam 11.30. Baik, ya. Jadi kita melihat misalnya IHSG dulu di sini ya. Mudah-mudahan nanti terlihat share-nya. Terlihat, Bu, sharing IHSG? Ya, sudah terlihat yang. Kita lihat di sini IHSG 2 hari, 3 hari berturut-turut malah mulai dari hari Kamis yang lalu sempat ditekan ke bawah ya. Kita lihat ini ekor dari candle ya. Sekarang 3 hari berturut-turut dia ditekan ke bawah. Hari sekarang ini hari Senin ya. Ini berarti hari Kamis, hari Rabu. Oh, maaf, sekarang ini hari Senin ya, Bu ya. Iya betul, Senin ya. Senin ya, gini ya, Senin berarti ini Jumat. Kamis. Adalah Kamis. Kita lihat ada hal yang cukup menggembirakan, yaitu pada hari Kamis misalnya IHSG sempat ditekan jauh ke bawah. Kita lihat di sini ekor candle ini, akan tetapi dia IHSG didorong lagi ke atas ya, sehingga dan ditutup di cukup di zona hijau ya. Jadi, penutupan di hari Rabu lebih rendah daripada penutupan di hari Kamis ya. Jadi kita lihat Kamis misalnya ditutup di sekitar 7.019, sedangkan sehari sebelumnya ditutup di sekitar 7.007. Demikian juga hari Jumat, malah dia sangat ditekan lagi ke bawah. Ya, jauh ke bawah ditekan ya, sampai angka di bawah psikologis 6.973 ya. Kita, kalau kita di sebelah kanan merah hitam, angka hitam yang bergerak-gerak itu ya, kita melihat sempat ditekan ke angka di bawah 6.900. Jadi angka psikologis 7.000 ditembus ke bawah. Walaupun demikian nampaknya IHSG bertahan ya, sehingga IHSG ini berhasil diangkat lagi ke atas sehingga ditutup pada angka di atas psikologis 7.045. Ini berarti pasar tidak menghendaki market turun. Market dicoba ditekan dengan pada sesi pertama itu warnanya merah turun ya. Akan tetapi pada akhir sesi kedua itu cukup naik ya dan signifikan ke atas angka psikologis 7.045. Ada demikian juga pada hari ini kita lihat ya. Pada hari ini kita melihat IHSG juga ditekan pada awal-awal perdagangan tadi pagi. Kita lihat dia ditekan ya sampai jauh, cukup jauh ke bawah, akan tetapi masih tetap ya di atas angka psikologis 7.000 ya, yaitu 7.000, sekitar 7.010. Dan akhir sesi 2 dia ditutup pada 7.059, lebih tinggi dari hari Jumat yang lalu. Ini menandakan bahwa IHSG
cukup dapat bertahan ya. Coba nanti kita lihat misalnya di intraday chart-nya. Kita lihat di 5 minutes, kita lihat dia 5 minutes dia naik terus ya, dari menit ke menit dia naik terus. Kita lihat misalnya di dari 1 minute chart ya. Nah, kita lihat tadi IHSG cukup ditekan ya, jatuh sampai angka yang sedalam-dalamnya ya, yaitu sekitar di angka 7.000 di sini nih. Nah, di sini. Di angka 7.013, akan tetapi dia naik lagi terus-menerus sampai akhir sesi pertama yang akhirnya ditutup di angka 7.061 ya. 7.061. Jadi kelihatan dari intraday chart-nya juga IHSG didorong terus ke atas. Kita lihat di sini juga ya, di 5 minute chart sempat ditekan ke bawah sampai angka 7.012, angkat lagi ke atas dan ditutup pada angka 7.061. Jadi kita lihat sekarang chart 15 menit ini juga menunjukkan kenaikan, menunjukkan pola yang betul-betul bagus sekali, membentuk rounding bottom, dan kalau angka 7.061 ini ditembus, maka dia akan mungkin lebih tinggi lagi harapannya. Ini 15 menit chart. Jadi dari sekitar jam 10 pagi IHSG mengadakan perlawanan terhadap penurunannya sehingga ditutup pada angka 7.061 pada sesi pertama tadi. Kita lihat lagi misalnya jam-jaman ya. Demikian juga jam-jaman turun ya, naik ya, sempat ditekan dengan candle merah ini. Akan tetapi dia naik ya, lagi cukup tinggi. Lalu kita lihat sekarang karena di chart yang lebih 2 jam, kita juga di 2 jam kita lihat bentuk yang bullish harami. Artinya menguat. Dan yang terakhir adalah, karena kalau kita ingat, ngambil di 3 jam, saya kira belum sampai 3 jam ya, dari jam 9. Sampai 11.30 baru 2 jam setengah, jadi belum terbentuk. Selanjutnya dari jam 1 hari, dia jelas kita melihat suatu potensi, suatu keadaan yang cukup bagus di mana dia uptrend ya, dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kita jadi kita sudah dia lihat uptrend dari hari-hari sebelumnya. Uptrend. Jadi dengan kata lain, IHSG menunjukkan keadaan yang kuat ya dari tekanan, walaupun belum melampaui angka tertinggi sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lihat saham-saham apa saja yang manggung hari ini, siapa yang potensinya tertinggi ya, dari segi value, dari segi volume maupun dari segi frekuensi. Jadi saya ingin di sini share Bu Madeline, ini kelihatan ya? Iya Kang. Saat ini stock gainer, jadi siapa yang menjadi apa saham-saham pemenang maupun saham-saham pecundang ya. Kita melihat di sini misalnya kalau dari segi value ya, dari segi nilai perdagangan yang tertinggi adalah dipegang oleh PBRX. Yang PBRX ini luar biasa ya. Dan ini juga kita sampaikan di presentasi Ciklab Trading pada waktu-waktu yang lalu bahwa PBRX itu menguat. Sempat juga ditanyakan.
Hanya saja di sini menguatnya, demikian kuatnya, saya kira ini naik 25,18%. Sudah pasti PBRX kena auto reject ke atas ya. Coba kita lihat tadi side price-nya. Oh, belum ya. Masih diperdagangkan ya. Masih 24,44%. Belum sampai 24,25%. Jadi masih diperdagangkan dengan kenaikan tertinggi, yaitu 24,44% dibandingkan dengan saham-saham lainnya ya, dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Mari kita lihat sekarang sampai PBX. Kita lihat jika di sini Antam nilai perdagangan tinggi, susul oleh Inco, BP, ITMG, Adro, MDKA. Jadi kemungkinan karena ini value-nya atau nilai perdagangan cukup tinggi, dan saya kira perlu layak untuk diperhatikan ya. Kemudian kita lihat dari frekuensi perdagangan, frekuensi di jumlah transaksi ya. Frekuensi transaksi kita lihat di sini. Kita lihat lagi PBRX ditransaksikan cukup aktif 24.000 kali. Lalu Pico 9.000 kali dengan value yang cukup bagus juga. Demikian juga Antam 6.000 kali, value-nya cukup bagus. Wins ya ditransaksikan 4.000 kali dengan value cukup bagus, akan tetapi kita harus hati-hati untuk mengambil pada hari, pada saat ini, pada saat nanti di sesi kedua, karena kita lihat di sini kenaikan sudah cukup tinggi, yaitu 14,20%. Jadi kemungkinan rawan profit taking. Lalu kita lihat lagi yang tertinggi ditransaksikan adalah ADMR. Ini tapi dengan kenaikan yang tidak begitu signifikan, yaitu 3,39%. Lalu IFPE ya, dan lead ini juga hati-hati karena dia naik dengan value-nya sudah di atas kriteria G Club Trade, yaitu 3 miliar ya. Ini sudah 10 miliar jadi lead ya. Sekarang siapa the loser atau pecundang? Oke, dia dari value-nya dulu, dari nilai transaksi yang tertinggi adalah meskipun ini tidak terlalu itu, yaitu Pegas ya. Pegas dari value. Akan tetapi mungkin siapa yang kita lihat penurunan yang tertinggi. Di sini kita melihat penurunan yang tertinggi ada di Pico ya. Nama frekuensi dari penurunan, apakah ini dia auto reject atau tidak ya. Kena ARB atau tidak, kita lihat ini 6,86%. Pico kita lihat betul dia kena ARA ya. Maaf kena ARB atau reject bawah. Atau reject bawah ya. Karena penurunannya kalau dibulatkan 6,86% itu sudah sampai 70%. Sedangkan ARB kan batasnya 7%, dan dia sudah mencapai kalau dibulatkan 7%. Kemudian kita lihat lagi di sini siapa yang menjadi saham pecundang ya. Kita melihat di sini Maya, Kre, BMSR ya. Meds, yang tertinggi penurunannya. Tapi saya kira yang kena auto reject bawah itu ada Pico,
Maya, Clay ya, yang lainnya belum. Lalu dari frekuensi yang banyak ditransaksikan untuk saham-saham tersebut adalah Pico, lalu Pegas, lalu GoTo ya. GoTo juga turun 1,5% ya. Transaksinya cukup banyak. Ini mengenai who is the gainer dan who is the loser. Loser siapa pemenang ya dan siapa pecundang. Oh ya, kita lihat di sini pemenangnya malah Bumi ya. Bumi sudah cukup. Nah, ini adalah yang terupdate yang terbaru ya. Value-nya kalau kita lihat tadi adalah PBRX itu sudah dilampaui sekarang oleh Bumi. Jadi silakan diperhatikan nih Bumi. Demikian juga AMTM, BBMRI. Ini adalah pemenang dan ini adalah pecundang. Ini adalah status detik ini. Jadi detik ini dia sudah dibuka lagi karena belum dibuka. Baru jam 1.17. Kemudian kira-kira saham-saham apa saja yang memberikan tanda-tanda cukup baik ya, pada sesi pertama tadi. Saya akan menyampaikan kepada Anda sekalian di sini adalah output dari aplikasi Amta ya. Hati-hati menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini belum valid ya. Belum valid karena market kan belum tutup jadi belum terbentuk ya. Perperangan antara bull dan bear itu belum terbentuk. Nanti terbentuk kira-kira mungkin setengah jam sebelum penutupan. Itu mungkin bisa lebih dipercaya data-data ini ya. Data-data yang kemungkinan bisa diperhatikan oleh Anda-Anda sekalian. Kita melihat di sini saham-saham ini adalah saham-saham yang memberikan alert buy pada penutupan sesi pertama tadi jam 11.30, yaitu Arto, BBHI, BRMS, DP, Raja, Wins. Wins ini luar biasa ya. INRG, Harum, PBRX, SMDR, SSMS, ISAT, INCO, BTPS, LSIP. Ini LSIP ya. Dan MPMX. Tapi biasanya mereka yang dicari adalah yang trading risk-nya tertinggi. Nah, trading risk-nya tertinggi siapa? Adalah di sini Arto yaitu 29,35%. Karena mereka-mereka yang memiliki saham-saham yang memiliki trading risk yang tinggi ini yang memberikan alat buy yang bisa memberikan keuntungan yang tinggi karena trading risk-nya tinggi ya. Demikian juga BBHI. Jadi kita lihat di sini yang di atas trading risk-nya 20% adalah Raja, BP, BRMS, BBHI, dan Arto. Coba kita lihat Arto. Ini sebetulnya yang expert untuk menerangkan ini adalah Pak Angelo ya. Akan tetapi saya sebagai pengguna juga selalu mencoba untuk menginterpretasikannya dengan melihat garis, dengan melihat kriteria MMR-nya ya. Kita lihat di sini, nah lihat nih, Arto ya, trading risk-nya tadi yang paling tinggi, kita lihat sekarang trading risk-nya, bisa kasih chart setting dengan ada trading risk ya. Di sini Arto, kita lihat trading risk-nya 29% di sini. Dan MMR-nya, jadi MMR ini menunjukkan bahwa ini bandar ada 4 bandar ya. Berdasarkan jumlah candle
berapa jumlah candle yang dihitung beberapa hari yang lalu, misalnya dari 5, 10, atau kita lihat di komentar saja. Nah, jadi dikatakan bahwa, nah ini komentarnya, big player atau bandar. Semua kelompok bandar, big player, kita lihat 1, 2, 3, 4 kelompok bandar mendapatkan konfirmasi ya bahwa konfirmasi dari candle ya beberapa hari sebelumnya bahwa mereka melakukan aksi beli. Akan tetapi di sini diberi peringatan, diberi notification bahwa sebaiknya menunggu ya. Menunggu akhir sesi karena disitulah market akan terbentuk ya sebelum mungkin market ditutup apakah setengah jam apakah 15 menit ya karena bisa saja serangan balik dari beruang datang sehingga instead of dia memberikan buy alert malah buy alertnya hilang ya. Tapi jika pada sesi sebelum akhir nanti buy alert-nya ada terus dan ternyata ini keempat-empatnya naik terus, seakan-akan kemenangannya ini sudah 7-0 lah kalau pertandingan sepak bola. Sehingga tidak rasanya tidak mungkin lagi kesebelasan beruang untuk melawan gitu ya. Karena sudah demikian banyaknya gol-gol yang terjadi ke gawang kesebelasan beruang. Sehingga kesebelasan beruang sudah kalah 7-0, agak sukar untuk mereka melakukan penyerangan kembali. Di sini disebutkan juga big player sedang agresif melakukan aksi pembelian di saham ini. Yang disebutkan hot big player. Ya. Big player entry telah terjadi 13 candle yang lalu. Ini adalah daily flight, berarti 13 hari yang lalu ya. Ini adalah aplikasi ini dikeluarkan oleh Bumi Anyar ya, oleh Bamta Abner. Kalau Anda mau memperoleh informasi-informasi harian, silakan masuk grupnya Pak Angelo Michel di Line Up di Telegram Amta Bandarologi. Saya pun ada di sana. Nah, saya karena saya menggunakan karena Junior Trader Club atau G Club Trader merupakan klien atau pemakai dari Amta ini, maka saya diizinkan oleh Pak Angelo untuk menggunakan presentasi ini untuk para anggota, terutama Pygmy Gold. Ya. Baik, kita lanjut sekarang. Alat-alat barisnya. Tadi kita lihat Arto, ya kita sekarang lihat BRMS, apakah memberi peluang atau tidak. Dan saya ingin lihat siapa saja yang sudah masuk di sini. Saya lihat di sini Pak Prakas, Taufik sudah masuk, Ibu Medeli, Ibu Irin. Ya. Jadi selamat menyimak. Ya. Kita lihat, nah, kalau nggak salah katanya Captain Taufik itu minggu lalu aja sudah capek hitung cuannya PBRX nih. Nah sekarang masih menguat di cap cuannya PBRX ini, apa kenaikan PBRX ini. Tapi hati-hati dilihat ya, hanya ada satu advantage, jadi you are in the right side ya, karena Captain Taufik kan sudah untung besar. Jadi kalau masuk sekarang, kalau toh dia turun masih ada keuntungannya, akan tapi harus menggunakan kesempatan bahwa dia sekarang masih gerakannya masih menguat ke atas. Dan ini kita bisa lihat misalnya di saya mencoba untuk melihatnya PBRX di dalam bentuk chart line ya. Ini kita lihat PBRX
Kita lihat boarding band-nya bagaimana coba. Nah, ya. Ini daily flight, daily charge ya. Kita lihat PBRX daily charge-nya di stochastic Bollinger's. Pasti oversold semua, akan tetapi look at the Bollinger band. Di mana kalau garis ini ditembus oleh harga, artinya apa? Saham tersebut masih menguat. Ya meskipun sudah dalam overbought stokastiknya. Jadi ini masih menguat. Bagi mereka-mereka yang sudah beli di daerah sini, silakan average up, top up. Ya. Silakan average up. Sudah beli di bawah ya. Meskipun sudah dijual bisa beli lagi karena sudah mempunyai harga yang keuntungan yang cukup besar. Hanya hati-hati mereka yang mau membeli di daerah-daerah di hari-hari saat ini, ya. Karena ini kita lihat saham sudah naik 100% dari 75 ke atas lebih dari 100%. Jadi kemungkinan banyak yang ingin profit taking. Akan tetapi profit taking itu diminimalisir ya kemungkinan oleh di mana saham ini masih menguat karena Bollinger Band-nya memperlihatkan bahwa penembusan masih di atas upper band ini. Ini luar biasa nih PBRX. Jadi saya menyarankan bagi yang telah beli di daerah sini ya dan belum dijual pasang trailing stop aja. Sedangkan yang mau belinya sekarang hati-hati ya. Pasang stop loss yang ketat ya. Jadi siapa yang belinya sekarang agar pasang stop loss yang ketat. Sekarang sudah jam 1.28, sebentar lagi market sesi 2 buka ya. Saya akan maaf tadi saya tutup pintu dulu ya karena istri sedang melayani pasien online. Jadi suaranya kedengaran ke tempat kita. Oke, saya kira ini 2 menit. Kita lihat lagi sekarang mencoba kita melihat beberapa saham yang price volume breakout ya. Yang sangat sedang menguat hari ini. Kita lihat lagi di sini. Saya pakai aplikasi yang saya keluarkan, yaitu GCrab Applications. Kita lihat siapa yang price explorer-nya dulu. Ya, kita lihat. Nah, yang stochastic buy signal-nya. Ya. Silakan diperhatikan nih. Hadro, Astra, BPKP, ini angka 1 itu berarti positif ya. Baka, BBHI, BBYB. Ingat tadi BBHI itu ada di aplikasi yang Amtan Sign. Istilahnya alat bayar. Banyak nih ya, Jasa Marga, PTBA juga memperlihatkan, UNVR juga memperlihatkan. Ya, jadi silahkan perhatikan nih ya. Adro, ASI, ini sekarang siapa yang ini biasanya saham-saham sedang oversold, jadi berada di bawah supportnya, berada di daerah support, daerah nyaman untuk beli. Sekarang kalau Bollinger Band, siapa nih? Bollinger Band, ASA, Meta, Tebik, BMM, silakan diperhatikan. Karena di daerah support ya. Ini ada ASA yang ada dua angka 1 yang positif, jadi lebih diperhatikan.
Okay. Sekarang kita coba melihat yang sahamnya harganya sedang muat dengan lihat price and volume breakout. Dari segi volume dan dari harga, dia sedang menguat. Lihat ya, ini saham-saham yang sedang menguat. Price, Sraj, SMBR, PBG again, PBRX, Lead, BBHI, Auto ya. Jadi PBRX di sini juga dia di, apa, masuk dalam radar price and volume breakout. Ya. Hanya BBRX ini apakah sudah auto reject, auto reject atas atau belum, kita lihat nanti ya. Baik, saya kira kesimpulannya bahwa dari ulasan IHSG tadi, IHSG ya sedang dalam keadaan dari 3 hari berturut-turut naik terus ya, dan sudah berada di angka level psikologis 7.000. Lalu apa yang kita perhatikan dalam tahap-tahap pertama, sesi pertama, IHSG selalu ditekan ke bawah. Akan tetapi dia berhasil bangkit. Nah, ini menandakan bahwa sebetulnya kesempatan waktu ditekan ke bawah ini sebaiknya saudara-saudara melakukan pembelian begitu ya. Jadi waktu ditekan ke bawah kan harganya berarti apa? Harganya bagus, murah. Lalu didorong ke atas berarti Anda bisa profit taking. Baik, sekarang kita melihat market sudah dibuka. Ya, market sudah dibuka. Oke, kita lihat running trade dulu untuk memperlihatkan apakah market sudah bergerak. Running trade. Nah, memang sudah bergerak ya. Tadi saya sudah sampaikan saham-saham yang perlu diperhatikan melalui G-Club applications maupun AMTA ya. Alert buy. Sekarang saya menunggu pertanyaan dari Anda-anda. Silakan kalau ada yang bertanya saham-saham apa saja yang minta diperhatikan, silakan sampaikan ke kolom chat. Kita lihat di sini, kita kembali siapa yang aktif diperdagangkan ya sekarang ini. Kita lihat stock gainer, stock. Bumi sedang aktif diperdagangkan 4,62% ya, dengan frekuensi cukup tinggi juga 21.000 kali nah Bumi. Nah ini aktif PBRX saya kira auto reject kemungkinan ini ya, auto reject atas. Oh belum, padahal sudah 25,92%. Sudah 26%, kok masih naik terus? Saya tidak tahu kenapa. Jadi PBRX, kita lihat lagi. Ya kan, sudah. PBRX masih diperdagangkan. Nah, kalau false kan sudah auto reject atas. Padahal sama-sama 25%, sedangkan PBRX kok masih belum di reject ya.
PBRX masih tetap diperdagangkan. Sekarang kita lihat, ada pertanyaan enggak? PNLF, Wood Toys, PNLF, Wood Toys, ya. Ini dari Captain Taufik, PNLF. Kita lihat di NLF dari stock price datanya ya. Bentar. NLF sedang ditekan ya, Captain Taufik. Jadi mari kita lihat. Ya, hampir auto reject bawah ARB. Antri aja Pak Taufik di 5.10 tuh untuk mendapatkan harga yang paling rendah. Mudah-mudahan besok dia bangkit ya, bangkit dari kejatuhannya hari ini. Hari ini dia hampir kena auto reject. Tinggal dua. Jadi silakan, kalau saya sarankan antri aja dia di angka limit low 510. Tahu besok dia diangkat ke atas. Ini maaf ya, nanti saya akan hanya menyampaikan sampai jam 14.15. Kenapa? Kan saya mau trading juga untuk memanfaatkan peluang-peluang antara 14.15 sampai 14.45. Itu saya kira PNLF, dan mari kita lihat charge-nya PNLF ini. Nah, PNLF memang dia sedang sekadar dalam oversold ya Pak Taufik, Captain Taufik, oversold ya, baik stokastik maupun Bollinger Band. Kalau tapi kembali silahkan menunggu. Kalau mau beli itu menunggunya kalau ada gambar ini, gambar tambahannya saya, kalau ada sudah ada gambar ini. Nampak ya? Sudah ada gambar hijau. Sudah ada candle hijau naik. Kalau candle hijau naik, automatically dia ininya juga akan naik untuk memberikan konfirmasi di daerah sini. Ya. Jadi kalau tidak mau sabar ya sekarang pasang stop loss yang ketat, tetapi kalau mau lebih nyaman ya, lebih nyaman ya. Silakan tunggu ada kenaikan harga sehingga candlenya menjadi hijau ya di sini, di ini kan oleh candle hijau diikuti. Nah, ini bisa dicari misalnya juga di chart-chart itu sebelumnya. Oke, kita mulai lihat karena sudah one hour chart, one hour chartnya juga merah. 30 minute charts merah, this is not confirm, harusnya ada diikuti oleh hijau ke atas. Lalu juga lihat dulu 5 minute charts, wah merah. Lihat lagi 1 minute charts, sedang turun, jadi sedang konsolidatif. Jadi ini mungkin daerah, makanya ini di daerah 510 mungkin bisa diantri nih Pak Taufik, bisa diantri, tapi spekulatif itu karena belum ada candle hijau berikutnya. Jadi kalau PNLF spekulatif ada di 510, atau silahkan kalau spekulatif beli karena mendekati auto reject bawah ya, dengan harapan besok terbang. Tapi kan itu harapan. Akan tetapi kalau alangkah baiknya diikuti oleh
scanner. Yang hijau price action-nya. Nah, itu ya gini ya. Ini yang ini nih belum ada. Jadi sementara itu saya tidak mengatakan tidak beli atau tidak jual, akan tetapi saya hanya menyampaikan pendapat berdasarkan trading pakem, pakem capital trading. Itu mengenai PNLF, selanjutnya Wood. Terima kasih Pak Ratman. Ya, saya oke. Okay. Nanti ada yang menanyakan Wood. Charge tell everything. Jadi charge itu sama dengan PNLF ini Wood. Kita lihat ini daily charge-nya, kita lihat karena baru 2 jam. Ini agak ada pembalikan, akan sangat masih lemah. Kita melihat one hour-nya sama ya. Nah, ini ada kemungkinan mulai berbalik. Akan tapi coba kita melihat chart yang lebih pendek lagi. 30 menit. 1 menit. Dia konsolidatif di daerah support merah ini. Kalau mau spekulatif silakan, tetapi kalau mau aman ya, ini daily chart, kalau mau aman kita tunggu sebentar. Kalau mau aman tunggu ada tanda candle setelah yang merah ini ya. Iya gitu. Ini baru aman, apalagi kita melihat kalau tanpa yang merah tersebut stokastiknya kita lihat sedang nunjuk ke bawah. Nah ini sedang nunjuk ke bawah itu Wood. Mari kita lihat lagi pertanyaan setelah Wood. PNLF sudah. Nah, baru Toys ya. Oke, ada pertanyaan Toys. Kita lihat Toys di chart-nya dulu. Toys. Nah, Toys nampaknya sedang berbalik ya. Tapi dia ada, dia sedang konsolidatif berbalik ya. Stokastik buy signalnya menunjukkan buy. Silakan, tapi hati-hati karena ini ada tahanan di MA20 ya. Jadi Toys bisa diperhatikan. Silakan untuk bertanya tentang Toys. Tapi sekarang mari kita lihat PNRF. Pak Taufik lihat ini, PNRF sudah langsung auto reject bawah ternyata. Kalau Pak Taufik beli di 510 pasti tadi dapat. Tapi auto reject bawahnya hati-hati udah berapa kali. Kalau baru satu kali kemungkinan masih turun lagi itu. Tapi kalau udah 2-3 kali baru di situ kita spekulatif ya. Ini udah auto reject bawah, tidak ada lagi yang mau beli gitu. Tidak ada lagi yang tidak boleh lagi dibeli. Ya. Sekarang kita lihat Toys. Toys. Ini memang naik 3,8. Jadi tadi dari charge-nya kita lihat cukup menjanjikan, stokastiknya dan candlestick-nya memberikan tanda baik. Tapi kita lihat juga sekarang misalnya di chart stock history-nya ya. So
stock trade history. Toys di harga berapa? Kita lihat. Banyak dibeli ya. Toys tapi ya dibanyak beli di harga toys banyak beli dibeli di harga tapi ini ya lihat jumlah pembeliannya tidak begitu banyak volumenya ya value-nya sedikit sekali toys ya. Kita lihat harga rata-ratanya berapa. Average price toys di harga 79. Jadi ya, itu aman beli di average price ini. Ya. 79. Average price. Tapi technical dia oke. Dia oke. Kemudian kita lihat lagi adakah ada pertanyaan? Saya lihat di chat. PNRF sudah. Sudah tidak. Sekarang posisinya yang value yang tertinggi masih tetap dipegang bumi dengan frekuensi yang tinggi, tapi berarti bumi aktif diperdagangkan. Kita lihat bumi dengan pembelian di angka rata-rata 174 ya. Kita lihat charge-nya bumi. Jadi pas di apa di daerah support Bollinger Band tengah ini middle band dia ditahan oleh Bollinger Band tengah dia menembus lagi Bollinger Band siapa yang mau spekulasi boleh akan tetapi alangkah baiknya harganya menunggu lebih tinggi dari harga candle merah ini jadi menunggu garis batas atas candle merah. Ini bicara soal price action aja. Karena sebetulnya kan supportnya adalah di daerah candle merah ini. Kita lihat apa maaf supportnya, bukan support resistennya di sini. Nah resistennya di situ. Jadi nunggu menembus resisten merah ini. Kalau untuk bumi. Ada pertanyaan lagi? Prakas, silakan Pak Prakas. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup live trading hari ini. Ya. Akan tetapi saya kembali lagi silahkan diperhatikan saham-saham berikut ini ya. Untuk ini saya kira valid untuk diamati besok. Saham-saham berikut ini. Jadi, ntar. Jadi akan kita lihat Explorer di Amta dulu. Nah, untuk besok saya persilahkan untuk memperhatikan saham-saham ini. Ya. Yaitu Arto, BRMS, BP, Raja, Wins, INRG, Harum, BRBX, SMDR, SSMS, ISAT, INCO, BTPS, LSIP ya. Coba kita lihat dari
explorer lainnya, yaitu kita coba lihat dari explorer entry ya. Nah, untuk entry silakan. Nah, di sini kita lihat yang tadi ya, untuk entry kita antara alert by dan entry kita lihat mana yang ada. Nampaknya disconfirm bahwa entry-nya pun ada. Tadi ADMR, BP, Harum, Iko, Isat, MPMX, Raja, SMDR ya. Ya, SMDR ya. Dan sampai dengan Teams. Jadi entry tadi dengan alert by sesuai entry-nya. Nah, kalau tapi alangkah baiknya Anda nanti melihat charge-nya lagi ya. Baik, kita sekarang melihat ke siapa yang diperdagangkan oleh bandar-bandar besar dengan melihat explorer-nya di Qatar Explorer Hot Big Players yang sedang dimainkan oleh bandar. Kita lihat di sini adalah Arto ya, Auto Ber BRMS tadi ada BTPX, Duck, Elsa, NRG. Jadi hot big players. Selanjutnya kita melanjut kepada price and volume breakout. Saham-saham yang sedang menguat ya. Di segi volume dan di segi harga breakout. Sedang up strong. Ini nampaknya vice proxy. Jadi nampaknya dari GClub applications mengkonfirm bahwa BBHI, LEED dan PBRX rise yang ada di AMTA tadi dikonfirm juga oleh GClub application. Jadi BBHI, LEED, PBRX, SRAJ ya. Sekarang kalau kita melihat dari buy low sell high, jadi popular indicator, kita lihat di sini ADRO, sebentar, ADRO, ASCC, BBKP, BBHI, BBYB. Nah, ini tadi sahamnya kuat, BBHI-nya pun di dalam popular indicator stokastiknya menunjukkan buy signal. Coba kita lihat. Nah, itu. Stokastiknya buy signal di sini. Nah, benar. BBHI-nya price and volume breakout, AMTA alert buy ada karena breakout ya. Lalu stokastiknya buy BBHI pantas diperhatikan. Demikian juga saya kira saham-saham berikut ini misalnya perlu Anda perhatikan. ASII. Sekarang kita lihat ADRO dulu ya. ADRO buy signal dengan stokastiknya adalah bagus sekali. Jadi confirm antara stokastik dan candlestick. Candlestick dan stochastic saling memberikan konfirmasi. Dan candlestick adalah suatu duet yang powerful. Powerful duet antara dua indikator tersebut. Kalau stochastic-nya buy signal, kalau stochastic-nya bottom reversal, this a powerful buy signal. Nah, silakan ADRO diperhatikan. Selanjutnya kita lihat di samping ADRO coba ASII ya.
Nah, SI demikian juga stokastiknya pas dia crossover ke golden cross ya, baik terhadap yang titik-titik maupun terhadap garis 20 SI dan ininya uptrend stokastik SI ya. Untuk besok nih atau untuk hari ini dijual, kalau besok mungkin terlambat. Kita lihat lagi ya. BBHI tadi sudah, Indi atau Jasa Marga lah kita lihat. Jasa Marga jangan, meskipun ada stokastik buy signal karena candlestick-nya tidak mendukung ya. Jadi jasa belum tentu bahwa apa yang ada di sini ya, apa yang ada di sini itu confirm. Kita lihat dulu chart-nya dengan mata kepala kita sendiri. Kita lihat di MMX juga tidak, stochastic buy signal-nya ada tapi tidak, kurang kuat ya candlestick-nya. Ini candlestick-nya kurang kuat. Oke, selanjutnya sebentar saya ada. Maaf, tadi ada telepon dulu. Saya kira demikian. Pak, ini ada pertanyaan lagi kelihatannya. Madeline, silakan. Pak Steven, apakah ada pertanyaan? Silakan mengkonfirmasi, saya buka. Saya terlambat masuk ya. Enggak apa-apa, silakan kalau masih. Ada. Tadi. Sepertinya udah ya, yang Pegas ya. Yang mana? Pegas. Sama ANTM. ANTM ya. Betul. Tapi ANTM tadi belum kita bahas sebenarnya. Coba kita lihat lagi ANTM ya. Terima kasih banyak ya. Oke, ANTM, maaf saya bukan buka rahasia. ANTM juga saya tadi beli. Karena berdasarkan itu kemarin. ANTM, nah ini Bollinger Band-nya nembus ke atas. Ya. Dia sedang becoming stronger. Kalau tidak salah kemarin itu harga emas naik ya. Meskipun harga emas hari ini turun sedikit, tapi coba kita lihat harga emas hari ini gimana. Harga emas hari ini kita lihat komoditi ya. Sebentar, harga emas hari ini kita lihat komoditi. Komoditi real time. Emas turun tipis, sedangkan kemarin kan naiknya tinggi ya. Jadi saya kira kita pakai yang kemarin, ini koreksi aja kalau menurut saya, turun tipis hari ini. Untuk komoditas ya, harga komoditasnya. Baik, saya kalau dari ini, kita tidak tanpa melihat komoditas. Dari indikasi ini, ANTM becoming stronger. Ya. Silahkan lihat. Oke, yang lain nggak ada lagi? Jadi, kalau tidak ada lagi, saya tutup sampai di sini untuk memberikan kepada saya juga trading. Mengapa saya tidak ada masalah memberikan
live trading dulu di awal-awal sesi kedua ya. Karena saya percaya bahwa market terbentuk, ya harga terbentuk, terutama price action-nya, candle-nya, indikatornya, pada waktu sesi kedua akan berakhir. Karena di situ sudah kelihatan sekali posisi kekuatan antara banteng dan beruang. Jadi tidak ada masalah misalnya kalau saya memberikan live trading sesi antara jam 1:30 sampai jam 2:15, saya masih ada kesempatan setengah jam untuk melakukan trading. Dan saya beranggapan bahwa menjelang akhir sesi 2, market atau kekuatan antara banteng dan beruang sudah terbentuk. Saya sudah melihat who is stronger. Siapa yang lebih kuat? Apakah banteng? Apakah beruang? Nah, sekarang ini misalnya saya lihat di IHSG sampai saat ini saya melihat masih Bapak Banteng lebih kuat ya. Lihat market sempat ditekan pagi hari, akan tetapi dia didorong ke atas. Pertandingan belum berakhir, masih ada 45 menit, bisa saja banteng apa beruang melakukan serangan balik dan kita kemasukan gol, atau banteng kemasukan gol banyak dari beruang. Maka ini candle ini akan bisa saja berubah menjadi merah dan lebih rendah. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, beruang masih kalah dan banteng masih menang. Saya kira demikian antara live trading hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang hadir. Have a nice trading pada sisa-sisa sesi 2 ini. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak Radman. Terima kasih. Thank you. Saya tutup ya.